Formulir lah contohnya orang yang mulai menubuhkan alat ikhtiar yang bersama-sama dengan mantan yang sangat baru. Jadi kalau bagaimana pun datang juga lagi masih. Alhamdulillah. Walaupun ASI Pinang ini adalah satu entiti yang amat-amat tidak formal, very informal, tapi di USN ini kita telah kira-kira sebagai satu entiti tanah universiti yang boleh diuruskan dan dia pun kita bagi satu pejabat yang selesa, kita bagi dia menara sejahtera dan di atas dari pejabat dia itu ialah tangki air USN. Apa-apa pun dia menjaga haiwan air yang salah satu tangki air besar yang ialah di dalam bangunan ASI Pinang. Pergilah melawat dia berada di satu tempat yang antara yang tertinggi dalam campus University of Science Malaysia campus itu. Untuk anak